Presiden Joko Widodo mengapresiasi program vaksinasi pelajar door-to-door yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Presiden pun berharap program tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan di kemudian hari. Kamis siang Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi pelajar dan door-to-door yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN di Madiun, Jawa Timur. Didampingi Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi pelajar di SMPN 3 Mejayan dan vaksinasi door-to-door di Gang Kampung Pesila. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi BIN khususnya terhadap vaksinasi door-to-door. Ya, hari ini saya melihat, meninjau program vaksinasi baik untuk yang di sekolah-sekolah maupun door-to-door yang dilaksanakan oleh BIN. Utamanya saya sangat mengapresiasi program door-to-door ini karena memang ini adalah jemput bola, mendatangi masyarakat, datang ke kampung, kemudian langsung divaksin di rumah masing-masing. Ini sebuah pelayanan yang sangat baik pada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Presiden Jokowi pun berharap program tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan di kemudian hari. BIN menggelar vaksinasi pelajar dan door-to-door secara serentak di 10 provinsi. Dengan total 50.000 dosis.